السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركها على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، مسلمين dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, kerana dengan limpah dan kurnia taufik dan hidayah inayah daripada Allah Azza wa Jalla, sekali lagi kita dapat bersama-sama di ruang udara IKIM FM untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam tafsir Al-Quran. Dan insya-Allah pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, hari Jumaat yang penuh dengan kemuliaan ini, kita dapat bersama-sama untuk mendampingkan diri kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita masuk dalam surah An-Namlu ayat yang ke-80 dan juga 81. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق الله العظيم. Maksud ayat 80, sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati hatinya itu menerima ajaranmu, dan tidak dapat menjadikan orang yang peka itu mendengar seruanmu apabila mereka berundur ke belakang disebabkan keingkarannya. Maksud ayat 81, dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta supaya menjauhi kesesatan mereka. Engkau tidak dapat memperdengarkan seruanmu itu melainkan kepada orang yang sanggup beriman akan ayat-ayat keterangan kami, kerana mereka orang yang berserah diri dengan ikhlas. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam keadaan menyatakan sesungguhnya engkau, iaitu Nabi SAW, tidak berkuasa memberi penerangan tentang ajaranmu tentang Islam kepada orang yang hatinya telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malahan tidak dapat pula memperdengarkan kepada mereka yang ditulikan. Oleh itu, sudah pasti mereka tidak mahu mengikut orang yang menyeru mereka ke arah kebaikan. Mereka diumpamakan seperti orang mati kerana mereka sama sekali tidak terpengaruh, terkesan dengan apa yang diserukan kepada mereka. Kemudian mereka juga diumpamakan seperti orang yang tuli dan bisu kerana tidak dapat diharapkan untuk menerima seruan dakwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan rahmati Allah Taala sekalian, maka dengan sebab itu kita tengok apa yang disebut oleh Syekh Syarawi dalam kitab tafsir beliau. Beliau menyatakan makna dalam ayat 80 ini, Allah Taala nak menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi tidak bersedih. Jangan bersedih ya Muhammad, kerana orang yang tidak beriman, kamu tidak bersalah daripada kaum itu yang tidak mahu beriman kepada Allah Ta'ala. Kerana tugas Nabi SAW tidak lain dan tidak bukan tugas Nabi untuk menyampaikan. Dan menyampaikan ini, orang yang mendengarnya menggunakan telinga untuk mendengar. Tetapi ada orang dia tak nak menggunakan telinganya untuk mendengar. Iaitu golongan yang kita tengok depan ni seolah orang mati, yang seolahnya tak dengar, yang buta, yang bisu. Sedangkan kalau lihat bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebesaran keagungan Allah Ta'ala cukup-cukup banyak yang berada di sekeliling mereka, tapi mereka tak mau tengok, mereka tak mau dengar dan sebagainya. Maka hal ini tak lain tak bukan seumpama berdiri ataupun berhadapan dengan golongan yang bisu, yang tuli, yang pekak, yang buta, yang mana mereka itu berpaling daripada mendengar dakwah Islam yang disampaikan kepada mereka, menyebabkan mereka itu tak mau duduk, tak mau mendengar. Maka dengan sebab itulah akhirnya mereka itu memilih kesesatan, dan mereka akan dapat kesesatan. Sebab itu tuan-tuan, ada golongan ini sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala sebut, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yun la yubsiruna biha, walahum adhan la yasma'una biha, ulaika kal an'am balhum adhal. Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana mereka ini ada
ada hati tak mau tak mau nak fikir, ada mata tak mau tengok, ada telinga tak mau dengar, mereka ini adalah seumpama haiwan ternakan. Bahkan mereka lebih teruk daripada itu, kerana haiwan ternakan ini paling tidak mereka tidak ada akal, tetapi ini ada akal tetapi tidak mahu mendengar ataupun mengambil pengajaran daripada perkara tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam tafsir Al-Wasit dinyatakan bagaimana dalam ayat ini, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us sumad du'a idza wallaw mudbirin. Ini ayat ini, yang mana sesungguhnya engkau tak dapat menjadikan orang-orang mati untuk mendengar, dan tak dapat menjadikan orang peka untuk mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Ini satu perkara yang disebut dalam tafsir Al-Wasit, satu perkara nak menunjukkan bagaimana wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah telah mengumpamakan golongan musyrikin itu seumpama orang yang mati, yang hilang hidup. Maknanya seolah macam orang mati yang tak ada nyawa lah. Jadi orang mati ni memang dalam keadaan tidak mendengar, dalam keadaan pekak, dalam keadaan yang dia tak tahu apa-apa. Orang-orang mati ni hilang pendengaran mereka, hilang penglihatan mereka, buta, dan mereka tidak dapat mengambil manfaat daripada panca indera yang ada pada mereka. Maka dengan sebab itu dalam ayat ni nak menyatakan, wahai Nabi, hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya, kerana apapun kamu tidak dapat mendengarkan orang musyrikin itu yang memang tak mau dengar. Mereka tetap berada dalam syirik mereka, kerana mereka itu seumpama orang mati yang tidak ada panca indera, tak ada akal. Dan seumpamanya seolah-olah panca indera mereka itu hilang, seolah nikmat itu sudah tidak ada pada mereka, lalu mereka telah berpaling daripada kebenaran. Maka dengan sebab itu, ini juga nak mengukuhkan sifat tawakal yang ada pada Nabi SAW, supaya Nabi tidak berputus asa. Sebaliknya, Nabi tetap serah diri kepada Allah SWT. Dan dalam tafsir Al-Qurtubi dinyatakan bahawa ini juga menunjukkan dalam keadaan memang ada di Allah Ta'ala nak beritahu, ada di kalangan manusia itu memang sudah diketahui bahawa mereka tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kok mana pun mereka tidak mahu beriman. Dalam Amr al-Athir dinyatakan, Allah membayangkan kepada Rasulnya bahawa kaumnya ada di antara mereka itu yang tidak ada harapan. Tidak ada harapan untuk beriman dan tak ada harapan untuk menerima Islam. Maka dengan sebab itu dijelaskan bahawa engkau ya Muhammad tidak berdaya untuk menerangkan perkara yang hak dan benar kepada orang yang mati. Yakni mati di sini maksudnya mati hatinya, yang pekak pendengarannya. Mereka disifatkan sebagai orang yang telah mati kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah cop, khatam Allah telah petri hati mereka, khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah Ta'ala telah mempetri hati mereka, menutup pendengaran mereka, hingga mereka tak dapat lagi untuk menerima kebenaran. Maka kalau tengok orang mati itu macam itulah, dia tak dapat mendengar seruan, dia tak faham apa orang panggil, orang beritahu dia, maka sudah tentu sukar untuk memberi faham kepada orang yang mati dan orang yang pekak. Lebih-lebih lagi tidak ada harapan untuk bagi faham supaya mereka menerima seruan agama. Kepada orang ni memang mereka degil, mereka berpaling, mereka tak ambil pusing, dan mereka tidak mempunyai minat langsung kepada agama. Orang beginilah tuan-tuan dianggap sebagai sudah mati dan pekak, walaupun sebenarnya dia masih hidup dan bernyawa serta masih mempunyai pendengaran. Jadi sebaliknya pula, kalau kita lihat, tidak selamanya orang yang benar-benar telah mati itu tak dapat mendengar. Bahkan orang yang mati yang dikebumikan pula yang boleh mendengar. Kalau kita tengok dalam hadis sahih Muslim yang diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah berkata-kata kepada yang telah gugur di medan perang Badar, lalu ada orang mengatakan, ya Rasulullah, tak lain orang yang tuan bercakap itu hanya jasad-jasad yang sudah tidak bernyawa. Maka ujar baginda, demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kekuasaannya, bukannya kamu lebih dapat mendengar apa yang aku katakan daripada mereka. Maksudnya, jangan menyangkakan orang mati tak dapat mendengar seperti orang hidup. Dan begitu juga ada hadis yang menyatakan tentang mayat itu ada mendengar suara selepas orang yang pulang daripada kubur menghantar mayat mereka, maka mendengar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi maknanya di sini menyatakan kesimpulan daripada ayat ini, ayat 80 ini, Allah Ta'ala nak bagitahu kepada Rasulnya supaya bertawakal kepada Allah dalam segala urusan yang telah diazamkannya tanpa mengindahkan tentangan bantahan kaumnya, kerana baginda berada di pihak yang benar.
dengan mempunyai bukti dan keterangan yang cukup nyata, sedangkan penentang-penentangnya pula berada di pihak yang salah. Jadi di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, orang yang kita kata orang yang mati hati ini sangat-sangat berat dia punya kesannya, kerana dia tak akan dapat mengambil manfaat apapun. Maka dengan sebab itulah sesuatu perkara yang perlu kita ambil berat hari ini. Hendaklah berusaha tuan-tuan untuk kita mendengar ayat Quran. Orang yang kadang dia tak nak mendengar ayat Quran, tak mau duduk dalam majlis ilmu, itulah yang menyebabkan dia tidak mendapat kebenaran. Sepatutnya ruang untuk mendapat kebenaran itu sangat-sangat luas. Tetapi kalau tidak mau, ianya akan memberi kesan juga, kesan buruk kepada kehidupan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebab itu Nabi sebut, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunul khamisah fatahlik. Jadilah orang yang berilmu atau muta'alliman menuntut ilmu, atau mustami'an yang mendengar ilmu, au muhibban atau cinta pada ilmu. Jangan jadi golongan kelima yang tak mau langsung, yang tak mau langsung, yang memekakkan telinga mereka, membutakan mata mereka daripada kebenaran. Dan seterusnya dalam ayat yang ke-81, wama anta bihadil umbi an dalalatihim in tusmu' illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Dan tidak pula engkau dapat menunjukkan jalan kepada orang yang buta hatinya dari kesesatan mereka. Tak lain yang dapat engkau ajak mendengarkan pengajaran hanyalah siapa yang percaya dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Allah, sedangkan mereka itu menerima Islam. Maknanya Allah Ta'ala menyatakan di sini, menguatkan kenyataan kepada Rasulnya, pada Nabi, jangan mengharapkan lagi agar kaummu yang kufur itu mau beriman. Maknanya ada golongan ni yang nak, yang kok mana pun, kalau kamu anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada jenis golongan ni yang kufur ni, kamu bagi peringatan ke? Tak bagi peringatan, sama. Golongan ni tak beriman. Allah Ta'ala mengetahui perkara tersebut. Maka dengan sebab itu, kamu teruskan usaha kamu. Jangan harapkan lagi agar kaummu yang kufur itu beriman. Kerana engkau, ya Rasul, tidak dapat menunjukkan jalan yang selamat kepada orang yang sudah buta mata hatinya. Sebab mereka sendiri telah memilih jalan yang sesat. Iaitu Allah Ta'ala, bila mana mereka pilih jalan sesat, Allah bagilah kesesatan mereka itu. Dengan dibutakan mata hati mereka, mereka tidak dapat melihat, tidak dapat mengenal perkara yang hak yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Jadi buta mata hati ini tuan-tuan merupakan satu perkara yang sangat-sangat dahsyat. Dan dalam ayat ini juga Allah SWT menyatakan di hujung ayat itu, dan engkau tak dapat memperdengarkan seruanmu itu melainkan kepada orang yang sanggup beriman. Itu maknanya sesungguhnya orang yang dapat menerima seruan Nabi itu terdiri daripada orang yang mata hatinya celik, mata hatinya tajam, ditunduk dan ikhlas kepada Allah, serta mahu menerima dakwah para rasul. Maka dengan sebab itulah golongan ini saja yang akan menyahut seruan daripada Nabi. Golongan yang mahu menerima Islam, mahu tunduk, yang mahu mencelikkan mata, yang membuka telinganya. Maka kesimpulan tuan-tuan, disebut juga dalam tafsir Al-Maraghi, kesimpulannya daripada ayat ini menunjukkan bagaimana Nabi sendiri tidak dapat memahamkan dan memperdengarkan kebenaran kecuali kepada orang yang memang nak cari kebenaran. Maka mereka itulah orang yang dapat memerhatikan, melihat seruan Nabi SAW, memikirkan, mengamalkan, dan mereka akan sentiasa patuh kepada kebenaran. Contoh sebagai yang berlaku kepada Sumayyah dan suaminya Yasir. Bila mana Islam datang tuan-tuan, bila mana Nabi SAW bawa Islam, maka mendengar tentang Islam, waktu itu mereka tidak berdiam diri. Mereka nampak macam itu kebenaran, maka jumpa Nabi sendiri untuk mengetahuinya. Maka mencari kebenaran, maka nak, akhirnya maka jumpa kebenaran, dan maka mengucap dua kalimah syahadah. Lalu bila kebenaran itu dapat dipegang oleh mereka, mereka tetap berpegang di jalan kebenaran, walaupun diseksa di tengah padang pasir, dipukul sehingga kan Sumayyah itu gugur syahid, diseksa oleh golongan musyrikin. Dia merupakan orang yang pertama syahid. Jadi apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kebenaran itu akan diperoleh kepada orang yang nak kebenaran. Tetapi kalau orang yang tak mau kebenaran, maka mereka itu sudah tentu akan jauh daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita sebut sebelum inilah, bagaimana orang itu kadang-kadang dia hidup tapi dia mati, dia nampak hidup tapi dia mati. Sebab apa dia mati? Sebab dia tak nak mendengar kebenaran. Sebaliknya orang mati pula dengar. Macam kita sebut bagaimana riwayat dalam Perang Badar, bila Nabi bercakap dengan orang mati. Bila mana dalam Perang Badar itu Nabi bercakap dengan orang mati, hinggakan dikata pada Nabi, macam mana ni bercakap orang mati? Nabi kata mereka mendengar lebih daripada apa yang kamu dengar. Maknanya di situ orang mati mendengar kan? Tapi cerita tadi buat apa dah?
malangnya manusia yang hidup ni, yang patut mendengar boleh buat satu perubahan dalam kehidupan, tiba-tiba mereka jadi macam lebih daripada orang mati lagi, yang tidak mau menerima kebenaran. Jadi tuan-tuan, itulah satu perkara yang patut menjadi pengajaran kepada kita. Jadi sekadar itulah dulu perbincangan kita untuk kali ini, insyaAllah. Dan dulu untuk kali ini, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.